والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذي الجلال والاكرام، اللهم اجعل هذه البلده اندونيسيا بلدة مطمئنة آمنة، واجعل هذه البلدة باليوم بلدة مباركة مرزوقة آمنة مطمئنة، يخرج من بنواني علماء كثيرون والأولياء. آمين يا الله يا رب. أما بعد، yang saya hormati ketua panitia yang mulia Kiai Haji Ainul Yaqin, ketua pengurus Perjuangan Nasional Indonesia Kabupaten Banyuwangi, Ki Ageng Bumi Sumarno, Laskar Jawa Timur Gus Khairi yang juga hadir, Ketua PCNU Banyuwangi, Kapolres Banyuwangi, seluruh Ketua MWCNU Banyuwangi, Muslimat Banyuwangi, IPNU, IPPNU, LBM, Pakar Nusa, Banser Ansor, para hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama yang saya banggakan moderator Kiai Haji Wahyudin. Hari ini adalah rangkaian acara Hari Santri 24. Hari Santri adalah bersatunya ilmu dan keberanian yang kemudian menjadi sebuah resolusi. Hari Santri adalah bertemunya tasbih dan bambu runcing kemudian menjadi sebuah revolusi. Kala itu kemerdekaan sudah dicapai. Nikah Belanda ingin kembali menguasai kita. Syekh Hasyim Asy'ari, guru kita bersama, kemudian menggelorakan, membuat sebuah resolusi jihad wajib bagi orang yang berada di diameter 80 km dari Surabaya untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Tidak boleh bangsa lain setelah diproklamasikan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia untuk kembali mencaplok bangsa. 2 Oktober 1945, tidak ada 10 November 1945 di mana arek-arek Surabaya dan sekitarnya, Bondowoso, Malang, Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Situbondo, 20.000 yang mati mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari patut menjadi contoh bagaimana seorang ulama mencintai tanah airnya. Dan hari ini yang kumpul di sini adalah para santri-santri Mbah Hasyim Asy'ari yang mencintai negeri Indonesia ini sama seperti mencintai dirinya.
negeri yang kaya raya Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak boleh dibiarkan kembali ke masa di mana dulu leluhur-leluhur kita 200 tahun diadu domba oleh VOC Belanda. 10 tahun kita dijajah oleh Perancis Belanda. 5 tahun kita dijajah oleh Inggris Belanda. 124 tahun dijajah oleh Belanda sendiri. 2 tahun setengah kemudian dijajah oleh Jepang. Kemerdekaan yang kemudian kita raih dengan nyawa para pahlawan ini, di mana kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, bukan hadiah melalui perundingan, tetapi kemerdekaan yang diraih oleh darah para tentara-tentara Republik Indonesia. Oleh karena itu, cinta tanah air ini merefleksi kepada kita yang hadir hari ini, di mana kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini seluruhnya, dari tanahnya, dari airnya, dari udaranya, dari apa yang ada di dalam tanahnya, dari peradabannya, dari sejarahnya, dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh di Indonesia ini ada orang yang paling merasa berjasa terhadap Indonesia di atas yang lainnya. Kita suku bangsa yang banyak dari Sabang sampai Merauke. Agama kita 6 agama, kebudayaan kita berbeda-beda, tapi kita satu bangsa Indonesia yang harus bersatu menghadapi segala macam tantangan dan rintangan untuk menggapai kesejahteraan umum, peradaban dunia, dan kecerdasan bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, ketika ada orang-orang yang bukan berasal dari bangsa Indonesia merasa dirinya lebih tinggi di atas bangsa Indonesia yang telah mengorbankan nyawanya, darahnya, keringatnya, hartanya, maka ini kita tidak boleh biarkan. Kita harus luruskan kembali kesejarahan. Tidak boleh ada orang yang menulis sejarah semau sendiri, kemudian dia mengklaim kesejarahan itu, di mana manfaat dan semua upaya yang dilakukan oleh manusia-manusia, leluhur-leluhur kita masa lalu untuk menggapai kemerdekaan ini, seakan-akan hanya dia yang berperan. Ini yang harus kita berikan dulu agar kita mengerti bahwa bab nasab itu tidak hanya berkaitan dengan nasab sebuah klan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana bangsa Indonesia menjaga dan mencintai sejarah dan peradabannya. Realitas bangsa Indonesia yang berbangsa-bangsa bersuku-suku, ketika merdeka 45, kita adalah saudara. Berbedanya agama, suku bangsa, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Bali, ada orang Kalimantan, ada orang Aceh. Semuanya di mata NKRI adalah sama, di mata Pancasila adalah sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, milik kita. Nusantara, Nusantara, Nusantara.
terkait tugas saya. Ini saya diundang bukan untuk orasi, gitu. Tadi nggak dihitung ya? Tadi udah dihitung belum waktunya? tingkat kecerdasannya memang lebih tinggi sehingga dihitung nggak? Jadi saya susah jawabnya ini. Karena kan saya diberi tugasnya untuk membahas nasar, tapi saya belum kan, belum bahas nasar. Jadi kasih waktu lagi sebentar. Tepuk tangan untuk moderator. Ini kita ini saudara. Beliau keturunan Arya Wiraraja. Kata dia memperkenalkan diri pada saya keturunan Arya Wiraraja. Kata Ki Ageng Bumi Seroso, saya juga sama. Kata saya, rasanya saya juga ada. Saya ingat leluhur saya, ada perempuan namanya Yai Ratu Harusbaya, itu merupakan cucu daripada Arya Wiraraja dan Ronggolawe. Masih ada Kiai. Cuma Arya Wiraraja lebih tua dari Tawangalum ya. Cium tangan berarti. Karena Tawangalum cucu dari Arya Wiraraja kan ya. Ini di bawah saya ya. Iya. Cium tangan dulu tuh. Baik. Mengenai tugas saya diundang oleh Kiai Ainul Yaqin. Alhamdulillah ini Kiai Ainul Yaqin, para kiai-kiai. Kenapa ini saya sampai datang ke Banyuwangi? Karena ada video-video dari kiai-kiai Banyuwangi yang 30 detik dikirimkan ke HP saya, kemudian mengatakan kami Kiai Banyuwangi ingin Kiai Imam datang memberi pencerahan di Banyuwangi. Waktu itu masih bulan September. Kata saya sebelum pelantikan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, saya tidak mau pergi-pergi. Kenapa? Biar keamanan negara kita yang tercinta terjamin dan saya tidak mau menjadi salah seorang pemicu hal-hal yang tidak diinginkan untuk lancarnya Bapak Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya mau setelah pelantikan. Kata Yai Ainul, kalau begitu sekalian Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Kembali ke tugas saya. Itu tadi belum, jangan hitung. Jadi ada sebuah klan yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Ini masalahnya kan? Saya suruh ngomong itu ya. Jadi kalau saya ngomong bukan saya mau ya, tapi saya disuruh oleh moderator untuk ngomong itu. Setuju? Ada klan ngaku sebagai keturunan Nabi. Aneh turunan Nabi. Nah, pengakuan keturunan Nabi itu namanya Al-Khabar. Khabar itu mahtamala syubha wal kadhiba. Sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana untuk mengetahui apakah dia benar atau salah? Tidak ada jalan lagi selain kita memverifikasi kebenarannya. Dari mana kita mengetahui cara piranti yang harus kita gunakan untuk mengetahui kebenaran sebuah pengakuan, sebuah klaim bahwa dirinya sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya khusus untuk keturunan baginda Nabi itu setiap abad ditulis keturunan-keturunan Nabi. Dari mulai abad ketiga Hijriah sudah ada yang menulis tentang nasab. Dari abad keempat sudah ada yang menulis tentang nasab. Nasab daripada keturunan Nabi besar Muhammad. Kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam dikarang 199 Hijriah. Sekarang ini 1446 Hijriah. Kitab Abnaul Imam
fi Misra wa Syam itu dikarang oleh Toba-Toba mengenai siapa keturunan Nabi itu sejak tahun 199 Hijriah. Kemudian saya menemukan kitab yang dikarang abad ke-4 Hijriah, namanya Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian di abad ke-5 Hijriah itu banyak sekali kitab, di antaranya Tahdhibul Ansab, Muntaqilah At-Talibiyah, Al-Majdi. Di abad ke-6 kemudian ada Al-Asyajarah Al-Mubarakah. Kemudian di abad selanjutnya ada Al-Asili, ada Al-Fahri, ada As-Sabatul Musal. Di abad ke-8, abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib As-Sugra, Umdatul Talib Al-Wusta. Di abad 10 ada An-Nafah Al-Ambariyah. Ada kemudian kitab Tuhfatul Talib dan lain sebagainya. Setiap generasi itu keturunan Nabi untuk memverifikasi sebuah klaim benar atau tidak dia turunan Nabi sangat mudah. Kita kumpulkan kitabnya dari satu abad per abad sampai hari ini. Kemudian kita urut silsilah mereka dari mereka sampai ke Nabi Muhammad, lalu kita verifikasi di kitab-kitab yang ada setiap masa itu. Ternyata pengakuan klan Habib Ba'alawi di Indonesia ini mentok di abad ke-9 Hijriah, tidak dicatat lagi, terputus, tidak nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah verifikasi saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan karena hasud, bukan karena iri, apalagi karena benci, apalagi karena ingin membuat pecah belah umat. Kenapa kita wajib untuk memberitahu kepada orang Islam? Karena pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad itu memiliki konsekuensi teologis, memiliki hubungan dengan masalah akidah, memiliki hubungan dengan masalah syariah, memiliki hubungan dengan masalah akhlak. Di dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah ada sebuah ajaran, wa nuhibbu ahla baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyatahu ila yaumil qiyamah wa kadzalika nuhibbu ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau seseorang itu mengaku turun Nabi, ada konsekuensi bagi orang-orang Islam. Tinggal kita memverifikasi klaimnya benar atau tidak. Betul apa tidak? Lalu setelah itu saya urut silsilah leluhur mereka dari yang mulai mengaku. Yang mulai mengaku ada di abad 9. Namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang menulis kitab dalam masalah tasawuf namanya Al-Burqatul Musyikah. Dia wafat 895 Hijriah, menulis kitab bahwa silsilah mereka kepada Nabi adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawila bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Dara bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Dan setelah saya lihat Ahmad bin Isa terverifikasi di dalam kitab nasab sebagai keturunan Nabi, saya lihat anaknya ada berapa. Anaknya cuma ada 3, Muhammad, Ali dan Husain. Tidak punya anak namanya Ubaid. Maka karena di dalam kitab-kitab nasab yang sudah dicatat tidak ada satu kitab nasab pun yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid, maka pengakuan ini Ahmad bin Isa adalah di tahun 345 Hijriah.
diakunya setelah 550 tahun, tahun 890 putusan historis selama 550 tahun. Tidak terverifikasi pengakuan Ali As-Sakran di abad ke-9 itu yang mengatakan dia keturunan Nabi melalui seseorang yang bernama Ubed bin Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena terverifikasi, tervalidasi bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak punya anak namanya Ubed. Dengan begitu, maka secara ilmu nasab, nasab para habaib di Indonesia ini adalah nasabun batilun mardudun maudun munqati'un, nasab yang tidak dapat disahkan melalui ilmu nasab, nasab yang terputus historisnya melalui ilmu sejarah, dan nasab palsu di dalam derajat kesahihan nasab. Tidak bisa ditolong lagi. Lah kesing bisa nolong. Pokoknya nasab ini wis dudu nasab putune Nabi. Lamun putune Nabi sing asli, iku setiap masa terverifikasi ing dalam kitab-kitab masing-masing. Misalkan iki putune Tawangalun, di dalam kitabe ono, iki putune Tawangalun. Tawangalun putune wong Agung Wilis ya. Apa kebalik? Oh, Agung Wilis adalah cucu dari Tawangalun, Tawangalun Wiraraja. Itu ada di sejarahnya. Kenapa tuh bagus bagi tadi bisa mengatakan bahwa kami dari Banten juga keturunan Banyuwangi, ada buku sejarahnya. Lalu kaum habaib yang aku turunan Nabi, sejarahnya mana? Saya minta, enggak ada. Dari mulai abad 9 memang kitabnya ratusan. Karena mulai mengaku itu abad 9. Dari abad 9 sampai sekarang ditulis ratusan kitab. Berapapun jumlah kitab itu ditulis, kalau mentok di abad 9, tidak terverifikasi di abad selanjutnya bahwa kitab yang mulai mengaku tidak sesuai isinya dengan naskah-naskah primer, dengan sumber-sumber primer, maka semua pengakuan itu melalui menurut ilmu nasab adalah pengakuan hadisah, pengakuan baru yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih. Saya baru pegang mic sudah terima kasih. Padahal mic-nya aneh, mau saya betulkan. Beliau keturunan Wiraraja. Adipati Arya Wiraraja dari Pamekasannya. Jadi beliau Tawangalunnya. Saya kalau diverifikasi ya perlu ada catatan filologi ya. Baik, kita beri kesempatan yang mau menyampaikan kesempatan. Satu di depan. Dua. Oh banyak ya. Ya sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Dari pojok dulu. Semua kebagian tapi dikit-dikit. Ya. Saya kumpulkan. Silakan. Singkat, cepat, padat. Karena banyak yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Yai Ibad, Yai Alawi, Ki Tubagus. Nama saya Tulan, datuknya Yai Imad ini satu leting mondoknya di Mekah dengan datuk saya. Datuk saya itu Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Satu leting. Terus datuk Yai Imad ini bentar. Maulana Syekh Abdul Mu'tad
seperti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Jami al-Nantani. Ketika masih muda seperti Kiai Imad, beliau itu sudah diberi gelar oleh ulama-ulama Hijaz, Sayyidu Ulama al-Hijaz. Tepuk tangan untuk Kiai Imad. Yang kedua, Yai, saya ini Dai Kamtibmas Polresta Banyuwangi. Per bulan Desember tahun ini grade-nya naik, insya Allah jadi Dai Kamtibmas Polda Jatim. Ini benar ini, bukan ngalah. Saya ingin nanya nanti kepada Yai Alami, karena ini seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara. Saya ingin nanya kepada Yai Alami, apa sejarah itu? Saya ingin nanya kepada Yai Imad, siapa ulama itu? Saya ingin nanya kepada Ki Tubagus Mogi, apa Nusantara itu? Satu, yang terakhir sejarah. Saya nanya ya, untuk Yai Alami, sejarah itu apa? Untuk Yai Imad, ulama itu siapa? Untuk Ki Tubagus Mogi, Nusantara itu apa? Terakhir, Yai Alami tadi mengatakan yang salah itu bukan Yai Imad. Kok yang disalahkan itu selalu Yai Imad? Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 112, jangan khawatir ya. Wa may yaksib khati'atan au isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Jadi yang salah mereka, tapi yang dikambing hitamkan itu Yai Imad. Jadi itu namanya kambing hitam. Kambing hitam itu sudah ditulis dalam Al-Quran. Makanya saya yakin Yai Imad itu adalah kelompok yang benar. Tepuk tangan untuk Yai Imad. Yang terakhir. Yang terakhir, Yai Imad jangan khawatir. Karena membaca sejarah itu perintah Allah. Satu-satunya perintah yang diapit dengan lafal ittaqullah hanya perintah membaca sejarah. Dalam surah Al-Hasyr Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maulana Syekh Muhammad Haqqin Nazili dalam kitab Khazinatul Asar, ya iya entar. Beliau mengatakan, santai, cukup ya. Mengapa perintah membaca sejarah itu diapit dengan lafal ittaqullah? Karena sejarah itu mudah ditambah, mudah dikurangi, mudah diputar balikkan. Oleh sebab itu kita doakan Yai Imad panjang umur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, atas waktunya. Sikat ya. Iya. Saya sama. Karena banyak. Kalau satu, tak kasih waktu banyak. Nama Abu Banani, statusnya sama. Dai Kamtibmas Polresta Kabupaten Banyuwangi. Saya perlu pemaparan lebih spesifik. Korelasi antara ruwatul atau rijalul hadis dengan ruwatul nasab atau rijalul nasab. Kalau di dalam rijalul hadis itu meliputi mata sola isnaduhu, sanad yang mutasil, walam yusad, walam yu'al, tidak kemasukan kejanggalan, tidak kemasukan ilat atau cacat, yarwihi adlun dhabitun amitrihi, rawinya itu harus cerdas, baik itu sadran au kitabat, begitu mendengarkan hadis langsung hafal atau dicatat, catatannya sesuai dengan hafalannya, wa mutamadun amdobtihi wa naqlihi, dan memiliki kredibilitas hafalannya serta catatannya. Mohon paparan korelasi antara rijalul hadis dengan rijalul nasab secara spesifik, rinci tapi singkat. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tidak langsung maju sendiri-sendiri, biar saya yang nunjuk. Nah. Ya, sedikit ya. Selain ini Mas Yunus. Terima kasih. Yang lain tenang. Saya sudah dapat izin dari Yai Imad. Pokoknya dikit-dikit. Siap. Nama saya Khalil Abdul Ghani.
Karena konteks seminar ini ada berawal dari kajian tesis Kiai Imad. Kiai Imad tadi sudah menyampaikan nasab itu berhubungan dengan akidah, syariah, bahkan akhlak. Dalam konteks sebagai warga negara, kalau ini masih dikemas sebagai kajian karena tesis ini belum ada antitesisnya, ini masuk sudah ranah penistaan agama. Jadi Kiai Imad wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib, khususnya kepolisian, untuk menindak tegas karena ini sudah penistaan terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran. Karena pernah ada, ini salah satu Habib yang kebetulan Ketua Robithah Alawiyah mengatakan dalam satu tayangan video, mengatakan ketika kita ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib, ini sesat. Lah ini bukti nyata penistaan terhadap agama Islam. Poinnya sudah dapat. Sebentar, sudah dapat poinnya. Belum poin, ini masih poin, poinnya nanti. Makanya saya ingin untuk Yai Arawi juga tuh bagus melengkapi kajian tentang pelaporan, karena ini menurut kajian perspektif hukum sudah penistaan terhadap agama dan penistaan kepada Republik Indonesia. Wajib ditindak tegas secara hukum. Terima kasih. Oke, yang sebelah timur ada? Tadi sebelah timur masuk ke sini soalnya. Ya, silakan. Pak Yunus. Cukup dulu ya sesi pertama ya. Ya, sabar. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Oh, ibu-ibu. Ya, silakan. Sikat Mas Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenang. Ada yang lupa ditanyakan, tapi penting sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres, kepada Bapak Dandim yang telah merestui, memberi izin seminar yang tidak pernah terjadi di mana-mana, baru terjadi di Banyuwangi ini. Karena kita mengalami konflik, saya terima kasih kepada Bapak Kapolres, Pak Dandim dan perangkat Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, pertanyaan saya mungkin karena Kiai Imad ada kaitannya, berjodoh dengan Banyuwangi. Mungkin jodohnya seminar ini berujung ada di Banyuwangi yang baru pertama kali terjadi. Dan saya mohon semoga dengan seminar ini menjadi tolak ukur kebaikan semuanya. Tidak ada yang saling menjatuhkan, menjelekkan, menghabisi, atau membunuh karakter. Ya. Saya hanya berbicara sebelumnya. Hanya tanya langsung pertanyaannya. Kalau semua pertanyaan saya hanya menghimbau sedikit saja. Ya kan? Siapa keturunan Nabi? Hakikatnya hanya orang yang beriman. Jangan mengatakan siapapun saya. Hanya orang yang beriman keturunan Nabi. Itu hakikatnya. Yang kedua pertanyaan saya. Di dalam akidah tadi tentang akhlak, tentang ketasawufan, tentang ilmu. Tiga jalan ini yang bergandengan. Dalam kepentingan urusan nasab ini, apakah ada peta politik, politik sosial, politik budaya, sehingga budaya kita dibelok-belokkan, Pancasila diganti mereka yang marah, Indonesia merdeka mereka yang memerdekakan, NU dibikin mereka yang bikin. Tolong ceritakan dengan ilmu tadi yang panjenengan sebutkan tentang akhlak, ya kan, tentang tasawuf. Tolong dijawab agar semuanya tahu bahwa keturunan Nabi hanyalah orang yang beriman. Terima kasih. Assalamualaikum. Cukup dulu. Oh, perempuan. Okay. Ya, si. Ya, santai. Silakan Bu. Kalau perempuan saya harus ngalah ini. Oke, assalamualaikum. Santai ya. Santai, jangan seperti yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli, saya dari Kalibaru, sesuai dekat dengan tetangga ini moderator. terima kasih, alhamdulillah saya bisa hadir di seminar ini. Yang ingin saya tanyakan, karena saya termasuk masyarakat akar bawah, okay? Saya ingin bertanya, apa indikator di tengah-tengah masyarakat antara klan Bahawi dan Zuriahnya? Perbedaannya di mana gitu? Karena masyarakat akar bawah seperti saya bingung gitu. Sesetengah Habib, yang satunya Habib, yang satunya Habib dipanggil Iin, yang satunya dipanggil Sayyid. Lah ini yang mana yang harus dengan yang mana yang benar?
Terus dengan adanya Kiai Imad ini, dengan tesisnya yang kelan Mbak Awi ini, saya hadir di sini, sampai saya libur ngajar di sini nih. Seperti itu. Jadi saya ingin tahu perbedaannya di mana, indikatornya di mana. Antara Mbak Awi dan Duriyah Rasulullah, indikatornya di masyarakat itu yang seperti apa dan bagaimana. Sekian, terima kasih. Sementara cukup dulu, nanti sesi kedua. Ya. Silakan Yai, ini banyak ke Kiai Imad sama ke Alwi, sama ke itu semua, silakan. Dicatat nggak tadi? Ya, ini maksudnya. Jadi ya harusnya dicatat namanya. Pertama Kiai Kurnen ya, yang Kiai Kurnen, Gus Kurnen ya. Ya, tadi tentang ulama ya. Ya, apakah, dari... apa yang dimaksud sejarah? Apa yang dimaksud ulama dan apa yang dimaksud nusantara? Saya tadi ditanyakan tentang ulama ya. Ulama ya. Oleh Dai Kamtibmas Polres Banyuwangi yang akan naik pangkat menjadi Dai Kamtibmas Polda Jatim. Bisa-bisa jadi Kapolda nanti langsung. Ulama itu mempunyai ciri yang paling tinggi adalah khosyah. Takut kepada Allah. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama, bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Ini adalah derivasi yang paling signifikan bagi seorang ulama. Ulama punya ketakutan yang lebih tinggi kepada Allah. Kalaulah seseorang yang mengaku ulama tetapi dia tidak punya ketakutan kepada Allah, korupsi, maling, bawa janda dan naik motor, itu dia tidak takut kepada siksanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang menarik itu nanti akan dijawab oleh Kiai Alwi tentang apa hubungannya di jalur hadis dengan nasab. Saya akan tanggapi ibunda dari Kalibaru ya. Itu apa bedanya antara Ba'lawi dan turunan Nabi? Turunan Nabi yang terverifikasi, dia mengaku turunan Nabi, kemudian dia terverifikasi setiap nama-nama ini sesuai dengan kitab-kitab nasab, itulah keturunan Nabi asli. Kalau Habib ini, Ba'lawi, itu sudah saya teliti, tidak matching, tidak terverifikasi, nama-nama yang mereka sebutkan itu tidak nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah ada di Indonesia ini? Ya, keturunan Wali Songo itu keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya belum melakukan penelitian yang mendalam sebagaimana saya melakukan penelitian terhadap nasabnya Ba'lawi. Juga ada nasab-nasab keturunan Nabi yang lain seperti Basyaiban Al-Idrisi, Sayyid Zulfikar dari apa Aceh, Bani Qatadah dari Al-Qusasi di Aceh. Itu semuanya apa namanya mempunyai riwayat sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi mereka kebanyakan tidak mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka biasa-biasa saja. Bahkan menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia, di mana menurut keturunan Wali Songo, siapa yang paling bertakwa dialah yang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia adalah tukang beca, apakah dia tukang kolektor, petani, tukang tala, kalau dia bertakwa kepada Allah, semakin tinggi takwanya, maka semakin tinggi mulianya dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Walau dia ngaku keturunan Wali Songo, kalau dia tidak punya ilmu, ini anak keturunan Ken Arok, dia punya ilmu, baca kitab Fathul Muin bisa, maka keturunan Sunan Giri Ainul Yakin harus cium tangan kepada turunan Ken Arok. Itu ajaran Wali Songo dari zaman dulu. Maka Wali Songo keturunannya bikin pesantren. Banyak santri-santri dari berbagai kalangan kemudian mondok. Pinter, dia bikin pesantren suruh gurunya. Nanti anaknya kiai turunan Wali Songo ini dipesantrenkan kepada muridnya itu yang bukan keturunan Wali Songo. Kenapa? Dalam ajaran Wali Songo tidak ada ajaran nasab lebih tinggi daripada ilmu. Keturunan yang baik memang ada sisi positif membawa secara genetik seseorang kemungkinan akan berpotensi yang sama seperti keturunannya ke atas. Tetapi itu tidak jaminan. Yang menjadi jaminan adalah kerja keras dan prestasi. Demikian, apalagi? Sudah terjawab semua ya? Masya Allah. Sekarang hubungan Rijalul Hadis dengan Rijalul Nasab, korelasinya ya, korelasi ilmu Rijalul Hadis ke Nasab. Tentang sejarah dulu tadi kan? Ya, sejarah. Terlalu ini apa bukan emosional, terlalu bergembira saya lihat ini. Iya. Jadi Banyuwangi memang benar-benar menyala hari ini. Yang pertama yang disebut dengan sejarah secara umum adalah ilmu untuk mempelajari berbagai peristiwa dan kejadian di masa lalu dan hubungannya di masa sekarang, namanya sejarah. Sekali lagi, setiap ilmu membutuhkan perawi. Karena sejarah ini panjang, sudah barang tentu tidak mungkin tidak membutuhkan seorang informan, membutuhkan seorang reporter, membutuhkan seorang yang menceritakan tentang kisah-kisah tersebut. Nanti berhubungannya dengan syarat-syarat perawi, ya kan? Nah, ingin saya jelaskan dalam kesempatan yang mulia ini, sebelum kita masuk ke dalam syarat-syarat, apa sih yang disebut dengan yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa riwayat ini benar adanya dan sesuai dengan fakta. Dalam kajian ilmu Rijalul Hadis, dalam sisi manapun, bahwa kita kalau kita bicara tentang nasab seseorang, wabil khusus dalam hal ini adalah nasabnya Ba'alawi, ya memang tidak ada. Betul-betul kosong, melompong, nol besar. Sebelum masuk ke dalam sekarang syarat perawi, kita harus memahami dulu sebuah faedah. Kullu tarikhin yahtaju ila rawi wal ikhbar allati yahmilu habit tatabu'i. Semua riwayat membutuhkan perawi dan berita yang dibawanya. Pertanyaannya, jangan masuk pada syarat sah perawi. Sekarang pakai kaidah ini itu satu. Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Ahmad bin Isa dan Qutbah Ubaidillah bin Ahmad lahir abad berapa? 3 dan 4. Pertanyaannya adalah ilmu Rijalul Hadis. Ada tidak yang meriwayatkannya pada abad tersebut? Ada tidak? 100 tahun waktu yang lama. Ulama lain ada riwayatnya? Banyak riwayatnya, gampang dicari. Ada enggak riwayat yang dibawa dulu? Jangan bicara sekarang perawinya dulu. Ada enggak nih riwayat yang dibawa? Enggak ada. Ya kalau enggak ada, ya pasti enggak ada perawi yang meriwayatkan. Karena bagaimana mungkin seorang perawi bisa meriwayatkan seorang yang tidak pernah ada di zamannya? Jadi kalau dibahas ini baru satu kaidah, ini baru kaidah. Sekarang kita masuk ke dalam syarat tadi supaya lebih seru dan lebih menyala. Ya jauh lah, udah jauh-jauh dari Bandung kan, gitu. Kalau cuma gini-gini aja kan kurang greget, kurang gigit gitu. Sekarang untuk syarat menjadi seorang perawi dan sebelumnya.
Ini saya bawa buku data ini. Ini kan 25 bab. Kan saya tuh bawa buku pembahasan nasab ini edisi kedua. Barangkali nanti Romo Kiai dan semua yang ingin tahu tentang tulisan saya, ini kan berarti disebut kitab sejaman, bukti ya. Itu mungkin kita bawa kalau enggak salah sekitar 60 lagi, ada 60 eksemplar lagi. Karena sisanya sudah dipesan di Bali, ya kan, begitu ada ikan nanti misalnya kurang, nanti kan bisa tinggal ngobrol dengan ketua panitia mungkin gitu ya. Terus ya. Sekarang kita bicara tentang salah satu syarat-syarat yang terdapat sebagai seorang perawi atau berita yang dibawa. Yang pertama itu tidak ada sam, tidak ada kejanggalan, tidak ada keanehan. Satu poin saja, kalau kita sudah masuk dalam sekarang berita atau sekarang perawinya, ini sudah sangat gede. Guru kita siapa? Teman-teman kita waktu sekobong, waktu sepondok, sekamar siapa? Tahu. Terus kitab yang pernah kita logat dulu apa aja? Tahu. Itu namanya satu tobako. Nah ini gak ada. Baik, ini tadi ada pertanyaan, konsekuensi hukumnya apa? Ya konsekuensi hukum dalam ilmu ujul hadis terhadap semuanya dengan pembatalan nasab. Jadi kalau saya melihat yang membatalkan itu bukan personnya, bukan keimatnya, bukan saya, bukan gitu bagus lagi, bukan profesor mana, bukan. Tapi yang membatalkan adalah disiplin ilmu itu sendiri. Hukum negara ya, ditanyakan soalnya oleh Pak Melili tadi. Ada gak ya kemudian digugat karena ya imat misalnya, karena bikin tesis ini? Saya sedang tunggu ini ada yang menggugat sebetulnya. Karena kita sudah sepakat bahwa kita siap data-datanya, bahkan kami sebetulnya sangat senang kalau dipanggil sampai ke pengadilan. Karena kami sudah siap, buktinya banyak banget. Makanya kenapa sekarang saudara kita dari Balawi tidak siap menghadiri diskusi ilmiah, debat terbuka di kampus, di universitas. Kenapa? Karena untuk satu kaidah saja sudah tidak masuk sekarang. Ditambah dengan satu baru sad saja. Ini sekarang kita bilang, yang kedua kita masuk. Diriwayatkan oleh perawi yang sikoh. Pertanyaannya, kan dalam bukunya Keabsahan Nasab Alawi, ya kan? Saya cek puluhan alinea, itu jawabannya ngaco semua. Kalau saya bikin jawaban antitesis bakal tebal benar, cuman malas. Kenapa? Buku itu nggak bermanfaat kan, banyak bohongnya. Contoh, mereka mengatakan bahwa Nasab Alawi Sufro, koma, wal istifadoh, koma, dan telah ditetapkan, disahkan oleh ulama-ulama di zamannya dalam buku mereka. Pertanyaannya, zaman siapa? Lahir tahun berapa? Kan abad 3 sama 4. Lalu kenapa sekarang tidak ada orang yang mengesahkan di zamannya? Ya karena orang yang gak ada apa yang mau diisbat, saya bilang. Nah ini ilmu dijalankan hadis, langsung lebih tajam. Contoh, ini saya mau bawa contoh, kalau dalam ilmu dijalankan hadis, mereka bilang bahwa apa penetapan sebuah nasab dalam ilmu rijalul hadis dan dengan ilmu riwayat itu berbeda. Tidak harus sekarang dalam tingkatan yang lebih ketat. Betul saya bilang. Contoh, dalam derajat riwayat itu pun ada mutawatir, ada masyhur, dan ada juga yang disebut dengan ahad. Kalau untuk mutawatir artinya ada sebuah riwayat itu diriwayatkan oleh setiap tobakoh minimal 10 orang. Terus ke bawah 10. Agak dibatasi biar bisa membagi dengan. Yeah. Saya cuma mau bacakan ini tentang satu satu contoh tentang jalur periwayatan yang harus dimiliki sekarang oleh kelompok Balawi. Kalau mereka memang tetap kekeh dan menyatakan bahwa nasab mereka itu sufroh wal istifadoh dan disahkan oleh semua ulama. Saya enggak minta sekarang jalur periwayatan yang mutawatir atau masyhur. Saya cuma minta satu jalur saja, tiap zaman satu orang yang meriwayatkan. Contoh, tak saya baca, harus begini bunyinya. Karena yang kita tahu bahwa yang mengesahkan nasab harus ahli nasab, disebut dengan nakobah, betul. Yeah.
Sekarang nakobah mana? Abad 3, 4, sampai 9 yang mengesahkan, yang mengisbat bahwa nasab Balawi itu sahih. Harusnya ada kalimat seperti ini kalau dalam kajian ilmu origami hadis. Misalnya begini. Hadasanan Nakib bin Ibrahim bin Muhammad, hadasanan Nakib Abu Ubaidah, hadasanan Nakib Ibrahim bin Abdillah, hadasanan Nakib Muhammad bin Ishaq, Qala hadasanan Nakib Muhammad, hadasanan Nakib Khalid bin Makhlad, an Nakib Sulaiman bin Bilal, an Nakib Syarik, an Abdillah, an Nakib atau Qala fa'inna nasabah Ahmad bin Isa wabnihi Ubaidullah bin Ahmad bin Isa sahihun. Diriwayatkan pada kami dari Nakib Ibrahim bin Muhammad, meriwayatkan pada kami Nakib Abu Ubaidah, mengabarkan pada kami Nakib Ibrahim bin Ubaidillah, mengabarkan pada kami Nakib Muhammad bin Ishaq. Dia berkata, mengabarkan pada kami Nakib Muhammad, mengabarkan pada kami Nakib Khalid bin Makhlad, dari Nakib Sulaiman bin Bilal, dari Nakib Syarik bin Abdullah, dari Nakib, atau dia berkata sesungguhnya nasab Ahmad bin Isa dan anaknya Ubaidillah bin Ahmad adalah sahih benar. Mana saya bilang datanya? Cukup ya? Okay. Jadi tidak ada ini. Terima kasih. Semua yang terjawab sekarang kayak itu bagus. Nanti kalau ada yang belum terjawab boleh silakan tanya lagi, tapi sesinya sesi kedua. Okay. Terima kasih. Singkat saja tadi. Pertanyaannya Nusantara. Nusantara. Nanti kita kaitkan ya sesuai topik ini. Nusa itu pulau, antara itu luar, tapi juga bisa antar. Jadi di masa Majapahit, Majapahit kan pusatnya di Jawa. Patih Gajah Mada menggunakan Sumpah Palapa ingin memperluas wilayah kekuasaan Majapahit itu melampaui Pulau Jawa. Jadi melampaui wilayah-wilayah lain antar pulau. Sehingga di masa Majapahit itu juga mencakup kekuasaan itu ke wilayah di luar Pulau Jawa, termasuk Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai Filipina pun. Jadi se-Asia Tenggara itu disebutnya Nusantara. Nusa itu pulau, antara itu luar, jadi antar pulau. Nah, jadi se-Asia Tenggara seantar pulau ini disebutnya Nusantara dalam masa-masa Majapahit dari bahasa Sanskerta. Nah, jadi kalau tema ilmiah kita seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara, tadi Kiai Imad sudah menyampaikan ulama itu orang yang berilmu, yang takut kepada Allah. Sejarah juga sudah dijelaskan oleh Kiai Alawi. Tapi saya sedikit tambahkan, sejarah itu juga terkait dengan tertulis atau masa lalu. Kalau sekedar diceritakan secara lisan tanpa ada bukti data tercatatnya, atau masa-masa yang belum ada bukti terdata, disebutnya masa prasejarah. Jadi sudah ada sebutan masa sejarah kalau di masa itu sudah bisa merekam kejadian sebelumnya dengan riwayat tertulis, baik itu secara kertas, ditulis atas kulit, atas batu, prasasti, tapi sejarah itu sudah ada tertulisnya. Nah, kembali ke kajian seminar sejarah ulama Nusantara, juga terkait pertanyaan ibu tadi Kemat juga menyampaikan turunan Rasulullah yang asli adalah keluarga Wali Songo, sedangkan kalau Ba'alawi, para Habib Ba'alawi tidak terbukti secara ilmiah. Nah, kita kaitkan kembali dengan sejarah hari santri ini di 22 Oktober atas resolusi jihadnya Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, Syekh Hasyim Asy'ari ini ya ulama, tercatat dalam sejarah, tokoh faktual historis, dan juga keturunan Rasulullah di Nusantara juga. Nah, jadi Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah keturunan daripada Jaka Tingkir Sultan Pajang alias Pangeran Benowo, yang berputra Pangeran Benowo. Nah, Pangeran Benowo ini punya putra Pangeran Benowo yang kedua yang menurunkan nanti ke keluarga Gus Dur, ke Mbah Mutamakin Kajeng. Ya, ini keturunan Rasulullah. Nah, kalau ke kami dari jalur lain. Tapi Pangeran Benowo I memiliki putri yang bernama Ratu Mas Hartati alias Nyai Gede Wanagiri, itu menjadi permaisurinya Sultan Banten yang ketiga. Nah, jadi Banten yang menuju ke Pangeran Benowo. Nah, juga memiliki putri Diah Benowati, ibunya Sultan Agung Mataram. Jadi Selagung Mataram dengan Sultan Banten yang keempat itu bersepupu. Dan di Jawa Barat juga ada. Nah, silsilah daripada leluhurnya Syekh Hasyim Asy'ari dari Pangeran Benowo, ini kita ada bukti data dari data Carut Kanda Carang Satus. Jadi ada manuskripnya. Pangeran Benowo bin Sultan Hadi Wijoyo Jaka Tingkir Pajang bin Kebo Kenongo bin Handayaningrat. Nah, kalau Handayaningrat ini menantu dari Raja Majapahit yang namanya adalah istri beliau Dewi Kaniraras alias Ratu Pembayun Handayaningrat, putri Raja Majapahit Bre Kertawijaya.
Sedangkan Raden Ingrat adalah bin Raden Pandoyo alias Said Ishak alias Pangeran Petak alias Baju Putih. Nah, kemudian bin Muhammad Syamsuddin Tabriz Kebungsuan bin Syekh Jumanil Kubro. Ini juga ternyata Syamsuddin Tabriz ini putra dari Syekh Jumanil Kubro dalam data manuskrip sejarah Ratu Jogja dan serat Sarasilah Leluhur Ing Kadungerjan Jogja. Jadi ada data tercatat sejarahnya manuskrip Nusantara. Nah, untuk bersambung kepada Rasulullah, ada menyesuaikan data antara data internal manuskrip Nusantara dengan data eksternal para nakib. Yang tadi disampaikan oleh Ki Alawi, ada nakib, kalau paranya nakobah badannya. Kalau personal yang nakib. Nah, kita kemudian di masa ini dengan penelitian hasil genetik, membuktikan para wali Nusantara beda jalur dengan para Habib Alawi Muasal Yaman. Sehingga kita menggunakan data tertulis versi lain yang bukan dari Yaman. Kalau untuk dari jalur Jakarta Tingkir leluhurnya Syekh Hasyim Asy'ari ini nyambungnya kepada Jumadil Kubro. Nah, gelarnya adalah Mahdum Jumadil Kubro As-Samarkandi dari Uzbekistan, aliasnya Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Atasnya adalah beliau bin Mahmudin Al-Kubro dalam bahasa Jawa, aliasnya Mahmud Nasiruddin. Mahmud Nasiruddin bin Husain Jaluddin bin Ahmad bin Husain, Jauddin Husain bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Askori bin Ja'far Zaki bin Ali An-Naki bin Muhammad Al-Jawad At-Taqi bin Ali Arido bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah leluhur daripada ulama Nusantara Syekh Hasyim Asy'ari dari jalur Al-Kazimi, bukan dari jalur Balai Muslimah. Yang dimaksud itu tadi itu cabangnya ada berapa? Cabangnya ada berapa? Oh, cabangnya banyak. Tadi ada jalur Imam Hasan, Imam Husain. Dari jalur Imam Husain yang tadi saya sebut, ini dari cabang keturunan Imam Ja'far As-Shiddiq. Nah, kalau para Balawi mengklaim dari anak yang bernama Ali Uraid jalurnya. Nah, Ali Uraidnya betul anak Ja'far As-Shiddiq. Kalau yang keluarga Balisa mau dari Musa Al-Kazim. Artinya banyak jalur ya? Ada banyak jalur. Nah, Ja'far As-Shiddiq memang betul berputra Ali Uraid, memang betul berputra Muhammad An-Naqib, berputra Isa, berputra Ahmad. Tapi Ahmad hanya berputra Muhammad Ali dan Husain saja. Tidak punya anak bernama Ubed. Apalagi perlu diketahui, Ubed atau Ubaidillah itu adalah nama pembunuh Imam Husain. Imam Husain itu dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Jadi tidak masuk akal, tidak logis kalau para pahlawan revolusi misalkan dikorbankannya kan oleh Den Aidit. Nah, misalkan keluarga pahlawan revolusi itu punya anak dikasih nama Den Aidit, itu enggak logis. Jadi kalau ini Said Ahmad bin Isa, nama anak-anak ini nama pecinta Ubaid Nabi, Muhammad Ali Husain. Kok tiba-tiba ada nama Ubaidillah pembunuh cucu Nabi, Imam Husain? Jadi ini sama tidak logis, artinya baik secara kaidah kenormalan enggak masuk akal. Masalah ilmu sejarah, ilmu nasab, ilmu genetik pun gak masuk. Waktunya cukup ya. Baik, satu lagi tentang masalah jalur hukum. Ada pertanyaan tadi. Ya. Oke, sedikit. Pada dasarnya kita sedang upaya ke arah sana. Tapi karena ini ranahnya ranah ilmiah dulu. Nah, ranah ilmiah ini kayak iman mengeluarkan tesis, maka harus secara antitesis dulu. Kalau sudah ada upaya seminar, suatu ketika secara terbukti Robitoh Alawiyah gagal dalam menjawab antitesisnya maupun adu diskusi ilmiah, baru mungkin kedepannya bisa kita proses untuk penistaan agama. Gimana? Cukup. Ya. Sementara itu kita masih proses dulu, karena kan kemarin-kemarin ini kita juga nunggu momen yang tepat setelah pelantikan presiden, karena sebelum pelantikan presiden ini banyak hal-hal yang bisa dianggap kurang pas, bisa mengacaukan keamanan negara. Insya Allah kedepannya akan kita upayakan ke sana. Mungkin kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, gini. Bentar, oke. Okay. Tolong enaknya berjajar begini, Pak. Jadi gantian. Silakan maju-maju. Sedikit ya. Nah. Setelah itu selesai soalnya. Waktunya sudah siang biar Ki Imad tidak terlalu capek. Ya, urut. Nah, oke. Okay. Sedikit-sedikit ya. Silakan. Nurut sama moderator. Ya, silakan. Pertama, pertanyaan saya ini kami sampaikan kepada Kiai Imad. Yang kedua, kepada Tu Bagus Nurfadil.
secara heroik Kiai Imad tadi menyampaikan tentang masalah pergerakan di negara Republik Indonesia. Menurut Profesor Dr. Ahmad Yunto, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum pribumi merebut kemerdekaan ini 200 kali. Pertanyaan saya satu, adakah dalam 200 pemberontakan itu kaum Ba'alawi? Satu. Yang kedua, untuk Gus Nurmadi, di dalam pemberontakan pasti melahirkan pahlawan, pasti sudah itu. Maka lahirlah Cut Nyadin, lahirlah Teuku Umar, lahirlah Imam Bonjol, lahirlah Diponegoro, lahirlah Hasanuddin. Cuman di telinga kami mendengar suara-suara yang agak sumbang, katanya mereka tuh Ba'alawi semua ya. Pertanyaan saya, benarkah kenyataan ini wahai Gus Nur Fadil? Terima kasih. Cukup. Kiai Haji Mudor, nama? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Saiful Haji dari Kelompokan Kampung Mandar, dan saya bukan siapa-siapa dan apa-apa. Bertanya apa menyatakan? Pertanyaan. Pertanyaan, silakan. Dari semua pertanyaan tadi membahas masalah, katakanlah kita ini muhibin jenengan pencintaan Pak Ye. Jadi kalau tadi itu membatalkan semua, cuman saya pertanyaannya satu saja. Seandainya upaya pembatalan ini besok di Yaumil Qiyamah, ternyata kok tidak ada dasar hukum atau katakanlah salah. Gitu ya. Di hadapan Rasulullah, pertanyaan saya, siapkah atau lebih tepatnya bersediakah Anda menjadi pembela-pembela kami di hadapan Rasulullah? Ya, cukup. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa penanggung jawab? Apa Kiai Haji Maduddin gitu ya? Siapa penanggung jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Fanani. Saya mewakili anak muda dan akademik tentunya, karena ada seminar ilmiah di sini. Dan kebetulan dan alhamdulillah saya putra dari moderator. Ya Haji Zainuddin. Yang karena saya akademik dan suka membaca santri, maka suatu buku yang dikarang baru rilis kemarin yang dikarang oleh Hanif DKK, menurut buku tersebut klan Ba'alawi itu di halaman ke-79 mereka mengeklaim bahwasanya identitasnya sebagai Ba'alawi, identitasnya sebagai Ba'alawi diakui keturunan Rasulullah menurut Hasyim Asy'ari. Saya Hasyim Asy'ari. Dan dilampirkan juga ada manuskripnya di situ di halaman 79. Karena saya akademik, maka ya harus menyesuaikan dengan seminar ilmiah ini. Pertanyaannya dan sekaligus permintaan. Mohon bagaimana cara untuk mematahkan, menjawab argumentasi ini atau tulisan ini, manuskrip ini, karena beliau mencantumkan kiai kita yaitu Hasyim Asy'ari. Tentunya kita akan meminta klip. Ya. Yang kedua, tolong buatkan buku khusus untuk menjawab karangan Hanif atas ini, karena disiplin ilmunya menjawab harus pakai buku, pakai seminar gak cukup, pakai YouTube gak cukup, maka kami himbau untuk tolong buatkan untuk kami agar kami bisa membaca khusus untuk menjawab buku tersebut. Cukup ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Cahya Maulana, mewakili pemuda santri yang berada di forum ini. Sebenarnya pertanyaan saya simpel saja kepada Yai Imad, yakni adalah tentang definisi dari nasab.
Karena sebelum kita memahami atau membahas tentang sejarah nasab, kita harus mengetahui atau menyelesaikan definisi dari nasab. Di dalam Al-Quran dijelaskan, huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa suhron. Nah, ini kata nasab berarti digunakan di dalam Al-Quran. Kemudian ada beberapa kata yang muradif atau yang semakna dengan nasab. Yang pertama adalah kata ahlul. Di Al-Quran jelaskan bahwa innama yuridullahu liyudhiba ankumur ridza ahla baiti, ahlan baiti wa yutahhirakum tathira. Kemudian ada kata alul, wa agrokna ala fir'auna wa antum tanggurun. Kemudian yang ketiga ada kata zurriyah, rabbana inni askantu min zurriyati, nah ila akhirih. Kemudian yang terakhir ini ada kata itsroh. Kata itsroh ini tidak dikenal di dalam Al-Quran tapi adanya di hadis. Inni tarikum fikum at-taqolain kitaballah wa itsrati ahla baiti. Nah, pertanyaannya saya adalah apa hubungan atau apa perbedaan antara beberapa istilah ini dan korelasinya bagaimana? Terima kasih. Dari mana? Dari mana? Mewakili santri. Santri siapa? Santri Adikro. Kiainya siapa? Moderator kiainya. Terima kasih Pak Haji. Nama saya Dani dari masyarakat. Langsung aja Pak Kiai Madudin ya. Dunia Islam ini mengakui nama Quranat Daniel ya, dari masyarakat. Mengakui bahwa keturunan Nabi itu banyak yang disiar. Pokoknya Ayatollah Khomeini yang revolusi Islam di Iran itu, kemudian muridnya Ali Khamenei, kemudian Ibrahim Asidi yang kemarin meninggal di kecelakaan, dan Hasan Nasrullah yang pemimpin Hizbullah di Lebanon, dan di Yaman juga keturunan Nabi banyak yang mereka kebanyakan berjuang untuk membebaskan Palestina, memiliki konsen demikian. Dalam penelitian Imaduddin dan Dr. Sugeng menyatakan bahwa gen Arab ini adalah G dari Kaukasus ya, Georgia. Jadi mereka sebangsa dengan Stalin. Yang saya tanyakan, apakah DNA Edit dan musuh menawar itu termasuk Arab? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Baik, terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk makanya, nanti kalau terakhir. Nama saya Budi Winoto, asal Taring. Tapi lahir di Blambangan. Karena Mataram ini sudah dirubah menjadi asal katanya dari Tarim. Nah, simpel saja, saya seorang petani, ya kebetulan saya bukan ahli bahasa, saya cuma mengusulkan. Mohon kepada Kiai Imad, jangan memakai kata putus. Karena kalau memakai kata putus, itu misalkan 1 meter, dipotong di tengah itu putus, karena pernah ada sambungan. Kalau tidak ada sambungan, berarti ya nggak ada kata putus, karena ada putus. Itu saja. Terus yang kedua, saya mengucapkan alhamdulillah katanya Kiai Imad ini dipecat dari PBNU. Bersyukurlah. PBNU ini kabinetnya mengusul peradaban, fikih peradaban. Artinya peradaban itu adalah hasil pemikiran, hasil suatu karya yang sangat tinggi seperti karya seni, karya arsitektur, dikatakan itu peradaban. Tadi seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara itu mengambil asal dari perjuangan yang berada di Surabaya yang dikomandani oleh Kiai Abbas sebagai panglima perangnya saat itu, yang arsiteknya atau didukung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Singkat, di situ ada kata santri. Santri kalau tidak salah itu berasal dari kata sastri yang diujarkan oleh suatu negara di India Utara yang masuk serapan ke Indonesia ini melalui perjalanan para imigran dari sana masuk ke Indonesia. Sehingga masuk ke di sini menjadi kalimat pondok pesantren sastri, artinya itu bahasa Pali. Pertanyaannya, artinya yang mendalami kitab suci. Jadi kalau seorang sastri
tidak memahami atau tidak mengerti tentang kitab suci, itu bukan seorang santri. Berasal dari apa? Asal katanya, santri. Itu bahasa Pali yang digunakan oleh Pak Budi, agama Hindu. Agak singkat. Pertanyaan, makasih. Kalau apa? Sudah cukup pertanyaannya? Ya cukup. Oke, terima kasih. Satu aja. Saya berasal dari Tarim atau Mataram. Ya kebetulan ibu saya dan bapak saya secara garis lurus saya dari PB1 dan secara garis lurus dari ayah saya dari HB dan bukan Habib, HB itu artinya Sri Sultan Hamengkubuwono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama Hasib Sangking Canaan. Hasib. Sangking Canaan. Hasib. Mungkin orang Canaan banyak ngomongin ya. Dan mungkin ada banner penolakan itu darah saya. Iya sih. Nah punten, ini mantan Muhyiddin berkelas berat. Saya itu Muhyiddin kelas berat. Oke, betul. Lanjut. Karena gini, sampai saya itu punya jamaah sholawat. Setiap tahun jamaah saya itu saya ajak ke Solo. Mungkin yang ikut jamaah saya pernah satu elep pasti jamaah saya itu ke Solo. Itu setiap tahun. Itu mungkin 7 tahun yang lalu. Dan mungkin itu, alhamdulillah karena di Solo saya itu nyucuk kuburane Anis itu. Iya. Saya nyucuk kuburannya Anis kan ada dua. Kalau pernah di Solo kan ada dua. Mungkin hikmah dari itu saya itu tersadar. Karena ini macam apa? Islam kok main cucuk-cucuk? Patokan teng Solo. Yang pernah ke Solo mungkin ini testimoni ini ya. Mungkin dengan itu alhamdulillah saya itu tersadar dan sampai sekarang senior saya apa anak buah saya lah bahwa junior yang sekarang mungkin penolakan dicakan termasuk dulu itu senior saya apa junior saya. Alhamdulillah saya tersadar dengan itu. Karena mungkin orang-orang Canaan itu khususnya saya pun punya banyak pengalaman tentang kelakuan para saya itu malas menyebut Habib saya itu malas karena suka bahasanya Gus Dur katanya apa katanya Gus Dur organisasi bajingan lah niku malas lebih sering niku karena itu di Canaan nyun sewu di Canaan mungkin ada anaknya warga Canaan yang dinikah setelah dinikah terus ditinggal mungkin kalau orang Canaan mungkin tahu tapi ini terus mantan-mantan kaitan lanjut singkat oke apa oke mungkin satu pertanyaan. Tadi itu sudah di ada sudah pertanyaan, enggak ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Satu dijawab. Apa ingin tanya, katanya Yai Imad itu dipecat itu benar apa benar? Oh, ya cukup ya. Sama ada. Terakhir, nanya kok ya. Terus satu lagi, yuk ngapunten, saya itu saya minta foto kalau boleh sama Yai Imad tadi. Minta foto, ya. Selesai. Terakhir, satu menit. Terima kasih. Nama saya Halim. Saya ingin menghimbau aja kepada Habib dan Muhyiddin, tolong dibaca buku ini. Bib, bacaan buku ini ya. Ya, ini Muhyiddin. Saya tersadarkan ketika membaca buku ini. Cukup. Saya mantan Muhyiddin. Terima kasih. Assalamualaikum. Selesai ya. Terakhir. Baik, Kiai. Kiai Mat, sudah saya tulis semua, Kiai. Satu. Cukup. Oi. Oh, ya Bu. Yai, kalau ini perempuan harus ada ini. Bahaya saya ya. Singkat ya Bu ya. Nama Ibu siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Prima Habsari Putri. Saya ingin menanyakan sedikit Kiai Imad bagaimana dengan bacaan Rokibul Hadad?
gitu. Sedangkan kalau bacaan Rotibul Hadad itu kan bertawasul kepada keluarga dari Ba'alawi. Sedangkan yang kita tahu adalah Ba'alawi itu adalah nasabnya terputus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan kita-kita yang setiap hari atau boleh dibilang jatuh cinta dengan bacaan Rotibul Hadad ini? Apakah tawasul kepada keluarga Ba'alawi itu dihapuskan? Ataukah kita bertawasul kepada kiai-kiai kita seperti kiai saya, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad, Kiai Haji Raden Fawaid Ahmad Fawaid, dan Kiai Haji Imam Muhtadi Thohir An-Nawawi. Nah, bagaimana terkait hal ini kita-kita yang sudah terlanjur jatuh cinta membaca Roti Berhadap. Terima kasih. Cukup. Oh, berhati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ya, biar. Saya Mahmudah Hasan dari Kalibaru. Saya ingin bertanya kepada Kiai Imad, bagaimana kita menyikapi di masyarakat umumnya, dan saya pribadi sering kedatangan tamu yang mengaku-ngaku duriyah Rasul atau yang disebut habaib-habaib dan syarifah-syarifah. Itu minta-mintanya memaksa sekali. Bagaimana itu menyikapi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yai. Satu. Ayo. Ya, satu ya. Sebentar, Yai. Sabar, Yai. Mana tadi, Yai? Pak Mudok Kiai Haji Mudor Atim, Yai. Apakah ada pemberontak itu dari kalangan Habib? Memberontak terhadap penjajah agar Indonesia merdeka tidak pernah ada dari golongan Habib Ba'alawi. Dua, Yai. Ini apa tulisannya tadi ini ya? Saiful Hadi. Saya hafal. Ayah. Tadi siapakah atau siapkah Kiai Imad bertanggung jawab di hari kiamat? Ya. Saya bertanggung jawab di hari kiamat bahwa sesungguhnya Habib Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Sudah ditulis tentang bahwa diakui oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Saya akan penuhi permintaan Habib Iqbal untuk membuat jawaban terhadap buku Hanif Alatas. Dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam waktu sesingkat. Yai, yang keempat, Yai, apa perbedaannya Ahlul Bait, Itroh, Duriyah, Kurba, sama Alu. Ahlul Bait, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibni Abi Salamah di dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya Ummu Salamah, kemudian Nabi Muhammad memanggil Hasan, Husain dan Fatimah, kemudian menutupi dengan selendangnya. Sayyidina Ali ada di belakangnya. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma uti fa'ib anhumur risa wa tahhirhum takhira. Maka dari situ, dari hadis yang sahih itu, kita mengetahui Ahlul Bait itu adalah satu Nabi Muhammad, dua Sayyidina Ali, tiga Fatimah, empat Hasan, dan lima Husain. Sedangkan Alu itu adalah pengikut. Kama qala ta'ala wa aghraqna ala fir'auna wa hum tandurun. Engkau melihat pengikut-pengikut Fir'aun kami tenggelamkan, kalian melihat. Itu Alu itu pengikut, pengikutnya Rasulullah. Wa yadkhulu fi makna ali baitin nabi kullu taqiyyin minal mu'minin. Setiap orang bertakwa dari umat Islam masuk dalam kategori Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau Alihi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-Imam An-Nawawi fi kutubihi. Yang selanjutnya kurba itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Makna kurba di sini adalah kekerabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Artinya, wahai orang Quraisy, jangan engkau sakiti aku ketika aku mendakwahkan Islam kepadamu karena aku kurba, sahabat atau kerabat-kerabat dekat darimu. Itu makna pertama.
Makna kedua kurba adalah kurbatun ilallahi subhanahu wa ta'ala. La as'alukum alahi ajra, aku tidak meminta kepada kamu upah di dalam dakwah ini, illal mawaddata fil kurba, kecuali engkau mencintai kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ketiga dari kurba adalah kerabat-kerabat Nabi, ahli bait Nabi yang ada pada masa Nabi, yaitu Ali, Nabi Muhammad, Hasan, Husain dan Fatimah. Duria itu adalah keturunannya. Sampai yaumil qiyamah duria Nabi akan senantiasa ada, wa yakhruju minhumul mahdiyyu, dan akan keluar dari keturunan Nabi Imam Mahdi. Maka penting bagi kita untuk menjaga keturunan Nabi yang asli, jangan sampai dimasuki oleh yang palsu, karena nanti kalau ada keturunan Nabi palsu, akan keluar darinya Imam Mahdi palsu. Itrah itu keturunan Nabi dari laki-laki ke laki-laki, tetapi yang menjadi ulama, itu itrah. Baik. Keturunan Aidit, apakah Aidit itu Baklawi? Ya, menurut pengakuan Ilham, anak Aidit, bahwa Aidit adalah Baklawi. Tapi Muso saya belum meneliti. Kata putus lebih baik tidak dipakai. Saya setuju, karena sebenarnya tidak pernah nyambung kenapa putus gitu. Ya. Ya. Berarti betul ya? Betul itu. Kiai Imaduddin terkoreksi. Terkoreksi oleh orang Tarim. Ada lagi, udah ya. Cukup ini. Nah, yang terakhir ya. Bacaan Ratibul Haddad. Karena yang lain tadi itu testimoni. Bacaan Ratibul Haddad dan apa namanya itu silsilah hadarah kepada Baklawi itu lebih baik mulai sekarang kita membaca istighosah Nahdlatul Ulama. Dan yang dihadirati adalah satu Mbah Harun Banyuwangi, Mbah Imam Muhtadi, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Sayyidina As'ad Samsul Arifin, Sayyidina Waliyu Asbullah, Mbah Bisri Samsuri, dan yang lain-lain. Selesai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Itu ya. Bunyai Mahmuda namanya. Apa? Bagaimana cara? Oh, Nyai Mahmuda sering didawir oleh Habib. Kenapa dikasih? Kan cucu Nabi ya. Sekarang sudah tahu bahwa tidak boleh orang-orang mengaku keturunan Nabi dengan apa namanya tujuan untuk memeras umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau maksa? Laporin sama polisi. Laporkan ke Polsek kalau ada oknum Baklawi minta uang memaksa pada kiai, laporkan. Kalau polisinya tidak menangkap, polisinya mukibin. Baik. Terima kasih. Gus, mau ditambah Gus? Ada pertanyaan tentang masalah pahlawan. Oh, berarti itu bukan. Iya. Ya, oke. Okay. Ya. Oke, kalau persingkat. Jadi ya. Yang diklaim itu bukan Baklawi. Yang jadi Pangeran Diponegoro bukan Baklawi, Imam Bonjol bukan Baklawi, Cut Nyadin bukan Baklawi. Nah, memang hobinya Baklawi itu mengklaim. Contoh dalam Sumpah Pemuda Arab kan sudah ada tahun 1934. Tapi kita kembali ke Hari Santri 22 Oktober. Yang berlanjut di 10 November 1945, tidak ada satupun Habib Baklawi ikut berjuang. Hanya para santri, para nahdiyin, kalau orang Arab ada ya, orang Arab saya ada yang berjasa. Tapi kalangan Habib Baklawi tidak ikut berjuang di 10 November 1945. Padahal di Surabaya ada botol putih Bafakih, di Ampel ada para Baklawi, tapi tidak ikut berjuang. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro, nasabnya itu adalah anak Sultan Hamengkubuwono III. Tapi dibelokkan menjadi Hamid bin Toha bin Yahya, itu palsu. Karena kita punya data primernya Babad Diponegoro yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro.
Jadi Pangeran Diponegoro bukan Bin Yahya, bukan Assegaf, bukan Mbak Agut, tapi pribumi Mataram Tarim, tapi Tarimnya Ataram bukan Tarim gitu. Anak Sultan Hamengkubuwono III asli, termasuk yang dibelokkan itu semua di Ningrat, itu dibelokkan menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, padahal semua di Ningrat dengan Pangeran Diponegoro itu paman keponakan. Bibinya Pangeran Diponegoro adalah istri daripada semua di Ningrat. Jadi tidak betul pembelokan-pembelokan itu hanya fiktif, hanya klaim belaka saja. Ini harus jadi kesadaran kita bersama. Terima kasih. Baik, cukup. Saya karena dikodok oleh ketua panitia sudah cukup. Maaf, satu tok, tolong diumumkan. Kemana para habaib ketika komite Hijaz? Ketika situs Rasulullah mau dihancurkan, tidak ada NU, tidak ada makam Rasulullah. Itu ya. Tolong diumumkan. Ya, baik. Cukup ya. Terima kasih, Yai. Cukup ya, ya. Cukup. Yai. Baik. Saya baik. Terima kasih. Walaupun semangat, tapi dengan senyum. Hai. Sudah, nanti akan ada pembicaraan berdua. Ya, masalah saya di... Masalah dipecat ya? Ya. Oh, masalah dipecat. Tidak ada pemecatan. Oh, tidak. Yang ada reshuffle. Baik, terima kasih. Ya. Semuanya ternyata terpenuhi. Pak Kapolres, terima kasih Pak Kapolres. Semua para keamanan yang hadir pada kesempatan ini, semua berjalan dengan damai. Pertengkarannya hanya pertengkaran pemikiran. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan kita yang kemudian dalam ruangan ini menimbulkan kegaduhan. Sepakat semuanya? Disaksikan semuanya? Forum ini hanya diskusi, kita hanya punya hak untuk mencari kebenaran-kebenaran. Mudah-mudahan pencarian kebenaran ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Kalau ternyata kebenaran diungkapkan oleh Kiai Imaduddin, Kiai Tubagus, Kiai Ali, semata-mata karena mudah-mudahan semuanya ridha Allah SWT, lillahi ta'ala. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup. Doa Kiai Imaduddin Timyati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khalidan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha ya Allah indaka 'ala ad-darajat وتبلغنا بها قسم الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعلنا وأولادنا وزوجنا وذرياتنا وطلابنا 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 من علماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير مشقة ولا امتحان ولا تعب اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأهلك جميع جلوس إسرائيل اللهم أهلكهم إهلاكا ومزقهم كل ممزق انتصارا لأحبابك وأوليائك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك
hasanatan wa qina adhaban nar fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tepuk tangan semuanya untuk pemateri kita. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan putus.